Sekali lagi kepada para penonton, jangan sekali-sekali meniru adegan yang saat ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional dan sudah terlatih, dan di mana beliau ini pernah mengikuti kompetisi mewakili Kota Cirebon. Ini adalah sebuah seni tradisional menguri-nguri budaya seni debus. Di depan ada sebuah air keras. Kami mohon kepada para penonton, jangan sekali-sekali meniru adegan yang satu ini. Adegan yang satu ini benar-benar dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional. Kami titip kepada para penonton yang pernah berguru di negeri Banten, simpanlah ilmu dalam-dalam. Dan sebelum atraksi penyiraman air keras, saya minta partisipasi kepada para penonton dengan secara ikhlas. Pak Bayong, silakan Pak Bayong. Sekali lagi kepada para penonton, saya minta partisipasinya dengan secara ikhlas, karena pertunjukan ini adalah pertunjukan seni budaya magician yang pernah Anda tonton di layar televisi. Pada malam hari ini Anda bisa menyaksikan langsung. Saya minta kepada para penonton untuk minta partisipasinya dengan secara ikhlas, karena sebentar lagi beliau ini akan disiramkan dengan air keras. Monggo Bapak Ibu secara ikhlas memberikan sebuah santunan kepada anak ini. Dan di mana beliau ini telah menguri budaya seni, budaya tradisional Cirebon. Tenanglah pada rasa-rasa mengerti katio tento kan suci harus terhancur. Sekali lagi kepada para penonton, jangan sekali-sekali meniru adegan yang satu ini. Adegan yang satu ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional. Dan kepada para penonton, kami mohon maaf dan kami mohon izin minta partisipasinya dengan ikhlas. Di depan Anda ada satu buah air keras, dan di mana untuk membuktikan itu air keras atau bukan, di dalam ada sebuah benda padat yang sudah disiramkan dengan air keras. Terima kasih banyak kepada para penonton yang sudah memberikan partisipasinya. Oke, terima kasih banyak. Di depan ada satu buah air keras, yang di mana air keras itu telah menghancurkan benda padat. Apabila disiramkan ke tubuh manusia akan hancur. Jemur lawas kita,
depan. Jangan sekali-sekali meniru adegan yang satu ini. Adegan yang satu ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional atau sudah terlatih. Di mana seorang anak manusia yang akan disiramkan dengan air keras. Kami mohon maaf kepada para penonton yang pernah berguru atau berhijrah di negeri Banten. Simpanlah ilmu dalam-dalam, karena di sini kami generasi penerus bangsa Indonesia hanya menguri-uri budaya Indonesia, yaitu budaya tradisional. Sekali lagi kepada para penonton, jangan sekali-sekali meniru adegan yang satu ini. Adegan yang satu ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional atau sudah terlatih. Saya minta sambutan tepuk tangan yang sangat meriah buat Master Rizai, supaya tidak tegak. Oke, terima kasih banyak kepada para penonton yang sudah memberikan partisipasinya. Dan alhamdulillah pertunjukan ini adalah pertunjukan seni tradisional. Terima kasih banyak kepada para penonton yang sudah menyaksikan pagelaran seni budaya Mejisen. Saya minta tepuk tangan sekali lagi yang sangat meriah buat Master Riza yang sudah berhasil memberikan sebuah hiburan. Dan terima kasih banyak kepada para penonton yang sudah banyak berpartisipasi. Sekarang kembali lagi Master Riza ke tempat. Sekali lagi kepada para penonton, jangan sekali-sekali meniru adegan yang satu ini. Adegan yang satu ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah profesional. Kami mohon maaf dan kami mohon izin. Kepada para penonton yang pernah berguru di negeri Banten, simpanlah ilmu dalam-dalam. Karena kami senajan setan pun kayaman tansah gawe rupeto hingga ku Nira kenis
dan kami para penonton, Anda bisa menyaksikan langsung seorang anak manusia yang akan disiramkan dengan air keras. Sekali lagi kepada para penonton, jangan meniru adegan yang satu ini. Adegan yang satu ini dilakukan oleh orang-orang yang sudah benar-benar profesional, yang tadi air keras ini sudah disiramkan ke dalam benda padat hancur. Dan alhamdulillah Master Rizai tidak mengalami kefatalan dan tidak mengalami kegagalan. Terima kasih banyak kepada para penonton yang sudah menyaksikan pertunjukan kami. Saya minta tepuk tangan yang sangat meriah dulu. Oke, itu adalah sebuah pertunjukan seni sulap atau seni magician, dan di mana Anda bisa menyaksikan langsung yang biasa Anda tonton di layar televisi pada malam hari ini, Anda menyaksikan langsung. Dan kami mohon maaf apabila ada salah kata atau tingkah laku kami yang kurang berkenan, karena kami adalah penghuni budaya seni.